Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai. So hari ini kita berada di Umbang-Umbang Barbecue Steamboat. Di mana? Bukit Kapal Meru. Bukit Kapal Meru. Oh, ni Meru. Ini Meru lagi. So memang ni first time dah pergi ke Steamboat Barbecue ni. Hari saya mahu apa nama? Barbecue ni apa? 25-26 lah lebih kurang. 25-26 ringgit. Kalau nak murah, untuk perempuan saja ada selasa. 21 ringgit ke 22 ringgit. Ladies night. Saya ada macam, ada macam-macam ni, ada kambing, ada kambing, ada daging, ada ayam, ada kambing, ada kambing, ada kambing. And surprisingly dia punya apa yang dalam steamboat ni, yang proses food ni lagi banyak tau daripada apa, daripada seorang ni. Memang terbaik lah. Kambing mangkuk dah ada 5. Dah 5 mangkuk tadi. Yang ni masuk ke 6. Masuk. Dia cek berapa dah, aku tak tahu. Tak tahu. Aku tak tahu ni pinggan ke berapa. Sebab kami kat luar mahal. Satu pinggan RM1. Kami dah 7 pinggan. Dia tak ada serve ice cream tau. You guys kena minta. Kena minta dekat dia orang punya staff. Malam ni rezeki dapat coklat. Sebelum ni dapat peanut, ada jagung, keladi. Tapi ini coklat ni padu, sedap, manis. Yang ni untuk dessert. Kalau starting nak minta ice cream, rugi. So bila dah kenyang nanti baru minta. Mula kau dah panas, pakai stick barbecue ni kan. Kena ice cream apa? Jangan percaya tau apa yang awak nampak. Sebab dah 4 dah ni. Hantar lah. Dia pula-pula budak ni, tak bising. Kalau aku disuruh apa pun main, kalau ada budak aku panggil ke depan. Sebab diorang akan surat betul-betul. Budak. Hai. Oh, akhirnya ni, kenyang. Dah exactly 2 jam duduk di sini. Makan je kerja. Oh, siapa yang nak rasa kambing di sini? Tak, saya 3 kali datang sini, 3 kali datang untuk cari kambing sahaja. Yang lain-lain tu sampingan lah. Kambing ni padu. Best. Rasa dia sedap, manis, lembut. Serius? Serius. Selalu kalau kat Sarawak, Zaf jumpa kambing dia tak merinit tau. Yang ni merinit, dan kalau Zaf jumpa yang merinit pun rasa dia tak, tak berapa kan. Yang ni dia merinit memang sadu lah. Best, kena try. Dan murah ya. RM25. Baik, jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Kepisa. Jumpa lagi untuk hari esok Zah Vlog yang akan datang. Thank you. Bye-bye.